Adik-adik juga kadang-kadang tidak sinkron dan satu dengan saling memegang. Itu satu. Jadi pertama itu harmonisasi peraturan undang yang ada. Saran saya, kembalilah ke konstitusi. Coba kembali ke alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 45 dan pasal 28 bukan hak. Pasal 28 yang Hud katakan adalah pasal 28 itu adalah hak bermukim. Kalau 28 hak bertempat tinggal. Ya tempat tinggal aja tidak ada musik. Kan begitu. Tapi kalau bermukim bukan hanya tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu pasal 28 ya. Kembali ke situ. Itu yang paling penting. Ya, konstitusinya yang paling penting. Kedua adalah semua peraturan yang dibuat mulai zaman Bu Mega sampai itu melakukan hukuman. Itu usul saya. Kedua adalah terkait dengan pembiayaan. Begini, pembiayaan dalam bukan konteks APBN yang kedua, bukan. Iya. Sebenarnya ada di pasal 54 Undang-Undang 1 2011. Itu memang pengalaman kami sebelumnya yang saya perjuangkan masuk di Undang-Undang 1, yaitu bantuan, kemudahan, dan insentif. Itu berdua, itu benar. Ini tidak harus APBN-APBN yang ini dari Pak Hermani banyak uang, Yunani banyak uang. Asal diajak mereka untuk duduk bareng. Sebagai pengembang hanya dua persoalannya. Satu takut rugi. Kedua takut ada masalah kemudian hari. Hanya dua aja. Dua takut bang. Dua takut. Nah itu kita perhatikan. Yang ketiga adalah ini yang paling penting. Yang kelihatannya sampai hari ini belum sinkron. Yaitu hubungan pusat dan daerah tolong diharmoniskan. Apa kata pusat? Enggak lagi ini kata Menteri PU. Saya ngalami itu. Saya ngurus izin, ini kata Menteri PU, minta aja IMD ke PU. Mak, mati apa? Jadi hubungannya harus jelas lah. Ya walaupun banyak langkah-langkah dilakukan untuk hubungan ini, tapi belum optimal saya. Saya kira demikian. Baik. Masih. Pengalaman saya di Sumatera Barat itu menjawabkan saya waktu ditunjuk itu sangat hati-hati. Itu pertama ya, sistem politik sebelumnya. Kalau soal sejarah, mungkin baca buku saya juga. Saya bikin buku pensiun 2010, namanya Politik Pembangunan Perumahan Rakyat di Era Reformasi. Titik dua, siapa mendapat apa? Serem judulnya. Buku kedua saya adalah Program Sejuta Rumah, Membangun Untuk Siapa. Ini juga kritik buat saya, kritik pada pemerintah yang lama menanggapi. Nah, yang selanjutnya saya tanggapin begini pertanyaan ini, apakah Kementerian Perumahan itu perlu? Menurut saya tidak perlu. Mana kan? Pertimbangannya apa? Buat apa bikin perumahan rakyat saat ini? Tapi kalau jadi perlu nggak Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan? 1000% saya setuju. Namanya diganti. Itu bukan masalah lagi, membernya mundur kita. Oh, itu ke zaman lama ya? Di tahun 73 Pak Koso sudah jadi menteri. Menyebut R. 73-78. Ini namanya sekarang? Selanjutnya Kementerian Hud kayak Amerika. Itu, kalau itu saya setuju, 1000% setuju. Oh iya. Hud ya? Kementerian Hud, ataupun Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan. Bukan ya? Itu saya setuju. Dia kepada paslon 1, paslon 2, itu dong perjuangan. Jadi kan itu. Kalau menterinya banyak ya, depannya berapa bisa yang sama, bisa yang sama, bisa yang ini juga, bisa yang ini juga. Ya, mohon dicatat saya.